Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas tewasnya almarhum Ismail Haniyeh. Haniyeh seorang pejuang Palestina di Gaza. Dia mempunyai kepimpinan yang kuat di kalangan Palestina. Di Teheran tentu. Dalam 3 minggu lalu saya bertemu beliau di Doha, dan dalam pertemuan tersebut sebenarnya dia sangat ingin mencapai kedamaian dan penyelesaian yang adil di Palestina. Dia menunggu saya selalu menyampaikan agar mereka bersatu dulu, dan dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa dia ingin menyelesaikan itu dengan Fatah, dengan baik dulu di Beijing, dan dia mengharapkan juga nanti dia bisa berkunjung ke Indonesia bersama-sama dengan Fatah setelah mengunjungi Beijing. Namun ya tentu Allah memanggilnya rahmatullah hari ini di Teheran, dan tentu apabila meninggal maka kita mengharapkan juga cita-cita beliau untuk kedamaian di Palestina dapat dicapai. Mudah-mudahan ini dapat, walaupun perang sudah demikian kerasnya di sana, kita berdoa semua agar arwah beliau diterima di sisinya dan kedamaian akan dicapai di Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali bertemu dengan Ismail Haniyeh, Pak? Saya bertemu, itu pertama kali saya bertemu dia di sana, dan itu diterima dengan baik. Kita berdiskusi hampir 2 jam bagaimana perdamaian di Palestina dan juga dunia Islam keseluruhan. Apakah pembunuhan ini merupakan penggagalan perdamaian, Pak, upaya penggagalan perdamaian? Ya tentu ini akan memperburuk keadaan situasi di sana. Tapi mudah-mudahan juga ini dapat diselesaikan supaya baik.